Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menduga ada indikasi dana politik untuk pemilu 2024 berasal dari jaringan narkoba. Wakil Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Jayadi, mengatakan indikasi itu muncul karena selama ini banyak anggota yang terjerat kasus narkoba. Jayadi mengatakan persoalan ini menjadi salah satu agenda yang akan dibahas dalam rapat kerja teknis fungsi reserse narkoba Polri, yakni pada 24 hingga 25 Mei 2023 di Badung, Bali. Selain itu, dua agenda lainnya terkait dengan perkembangan narkoba jenis baru dan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Adapun sejumlah anggota legislatif di beberapa daerah beberapa waktu lalu diringkus polisi karena terlibat penyalahgunaan narkoba. Terbaru, anggota DPRD Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan berinisial AH, ditangkap polisi saat menggunakan narkoba jenis sabu bersama rekannya berinisial AK. Sementara itu, anggota DPRD Maluku Tengah, Syafi Bung, ditangkap berpesta sabu-sabu bersama sejumlah rekannya di sebuah rumah kontrakan di Maluku Tengah.